Ramadan challenge. Saya ada nak bagi soalan quiz dekat you all. So kita tengok diorang boleh jawab ke tak. Kuat-kuatlah. Ready? Ready. Lagi kuat? Ready. Lagi kuat? Ready. I'm on top semua ni. Okay, Ramadan challenge ni saya akan bagi soalan dekat you all berkenaan dengan hukum hakam. Okay, hukum hakam. Saya akan denda siapa yang tak ada jawab. Okay, soalan yang pertama. Okay, 10 malam terakhir Ramadan dipanggil malam Lailatul Qadar. Bagi dai. Okay. Okay, soalan yang seterusnya. Saya cari yang ni sikit lah kan. Tak maulah kesian kat mereka. Okay, berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keberapa? Kedua. 6.5 hours later. Bela jap. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Okay, soalan seterusnya. Nyatakan rukun iman yang kelima. Menunaikan haji. Menunaikan haji. Menunaikan haji. Salah. Okay. Soalan yang seterusnya. Kejap. Hukum tidak bersahur. Betul. Okay, soalan yang seterusnya kepada Wan Laila. Bantai ke puasa kalau mencarut? Tak bantai. Makro. Tapi? Makro. Kurang tepat. Tapi. Adoi. Tek. Kurang pahala puasa. Oh, pandai. Okay, next. Nak tanya, hukum orang yang berpuasa ni kalau dia terkentut dalam air macam mana? Oh, sah lah. Sah ke tak sah? Sah. Ah, macam tak berbeda ni. Sah ke sah? Dalam air. Ha, dia terkentut dalam air, sah tak puasa tu? Sah. Confidence. Sah. Okay. Dah. Betul. Okay. Soalan terakhir ni aku cari susah sikit ni. Ni budak mahat ni. Okay. Suci daripada haid, nifas dan wiladah adalah syarat. Syarat wajib puasa. Suci daripada haid, nifas dan wiladah adalah syarat puasa. Lagi tepat. Sah puasa. Tak betul. Soalan tadi. Okay, ma'am. Soalan untuk ma'am. Apakah hukum qada puasa pada 13 Zulhijjah? Apakah hukum qada puasa pada 13 Zulhijjah? Haram. Betul. Ada lagi. I am the one the way your time don't need a... lagi. Untuk Mel ada lagi. Aduh, korang ni mana acik dia orang macam satu. Mel bukan selalu. Okey, untuk Mel ada lagi 3. Silap aku baca susah kat korang tadi. Berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam keberapa? Ketiga. Betul. I am the one the way your time don't need a... Ada lagi. Last kan. Apakah jenis solat sunat yang hanya dilakukan semasa bulan Ramadan? Solat tarawih. Betul. Okey, memandangkan kita dah cakap ada denda untuk yang tak dapat jawab tadi. Saya dah dapat jawab 3 tau tadi. Kita tengok yang kalah. Yang tak boleh jawab. So, silalah melakukan denda anda. Dendanya adalah menyanyikan lagu raya.
Rashid. Hai, selamat hari raya. Lagi. Warna-warni hari ini tanda kemesraan kita. Okey, hak ni tak pernah nampak ni. Okey. Selamat hari raya. Balik kampung. Balik kampung. Aku nak raya balik kampung tahun ni. Okey, selamat raya, bye. Nak tengok di nak tengok design. Okey. Nak tengok video-video yang lagi menarik daripada kami Team Fizara? Stay tuned. Bye bye.